Papua Nugini ikut bela Papua Merdeka, TNI kirim 6.000 personel ke perbatasan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperketat pengawasan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Ribuan personel pun dikerahkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Hal tersebut terlihat dalam apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan wilayah Papua yang dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogab Wilhan 1, Laksamana Madya atau Laksdya TNI Yudo Margono. Pasukan yang terlibat dalam apel tersebut berjumlah kurang lebih 6.000 personel, terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalion Komposit 1 Garda Pati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Rainai, Satgas Komposit Marinir Satengar, serta 1 Kompi TNI AU. Dalam pengarahannya kepada prajurit, Yudo menegaskan bahwa pelanggaran wilayah oleh negara asing di wilayah Indonesia merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia. Untuk itu, TNI wajib melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah Indonesia. Ujarnya seperti dikutip dalam rilis Pusat Penerangan TNI. Mulai pagi ini telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogab Wilhan 1 untuk menggelar operasi penjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari unsur laut, udara, dan darat. Di akhir pengarahannya, Yudo menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas agar memahami aturan-aturan yang berlaku baik internasional maupun hukum nasional di wilayah Papua. Kedua, melaksanakan penindakan secara terukur dan profesional. Ketiga, gunakan role of engagement atau role yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari, ujarnya. Di sisi lain, Yogo menekankan kepada prajurit TNI yang bertugas agar tidak terpancing dari unsur-unsur negara asing yang berlaku melakukan provokasi. Prabowo Subianto menyatakan, tidak ada bangsa di dunia berniat untuk berperang, akan tetapi Menteri Pertahanan Prabowo menilai peperangan tetap saja terjadi sekalipun Indonesia tidak ada niatan untuk berperang. Dan Indonesia selalu diinjak-injak. Indonesia harus menginvasi negara yang sudah memprovokasi tersebut sebelum Indonesia diserang. Militer Indonesia terus membangun kekuatannya di Papua. Kebijakan itu sebagai upaya antisipasi terjadinya perang di kawasan menyusul memanasnya situasi yang terjadi saat ini. Operasi siaga tempur tersebut digelar lantaran ketegangan meningkat seperti sudah disampaikan Pangkogab Wilhan 1. Pak Laksda Yodo bahwa TNI melakukan operasi khusus di perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang dilakukan unsur-unsur bawahan Kogab Wilhan 1 termasuk di Kogab Wilhan 2 dan 3 juga melakukan hal yang sama, katanya. Sisriyadi menambahkan, diplomasi yang dilakukan Kemenlu memang harus dilakukan demi mengurangi ketegangan di Papua. Meski demikian, TNI juga tetap mempunyai wewenang untuk mengamankan daerah kedaulatan Indonesia. Operasi siaga tempur adalah bagian dari wewenang itu. Di tengah konflik berkepanjangan, KKB Papua mendapatkan bantuan untuk melawan Indonesia. Bantuan untuk KKB Papua itu datang dari negara tetangga yaitu Papua Nugini. Diketahui, relawan dari Provinsi Sepik Papua Nugini menyatakan siap berperang bersama KKB Papua melawan prajurit TNI Polri. Pernyataan kesiapan mendukung KKB Papua disampaikan melalui video berdurasi 1 menit 23 detik diunggah akun Instagram @freewestpapua baru-baru ini. Papua bersatu, Papua Nugini siap membantu Papua Barat. Tuhan memberkati saudara dan saudari kita dari belahan timur dari pulau besar kita. Satu bangsa, dua bendera, satu cinta. Tambah @freewestpapua. Relawan Papua Nugini ini tampak seperti tentara. Mereka memakai celana dan baju loreng. Juru bicara relawan Papua Nugini mengatakan mereka siap berperang melawan tentara Indonesia untuk memerdekakan Papua Barat. Keputusan untuk mendukung KKB Papua karena pemerintah mereka tidak mendukung rakyat Papua Barat. Pemerintah kami di Port Moresby tidak memiliki inisiatif untuk mendukung rakyat kami di Papua Barat. Oleh karena itu kami masyarakat Sepik siap untuk pergi dan mendukung, katanya. Mereka menolak KKB Papua disebut sebagai teroris. Pemerintah Indonesia menyebut mereka OPM atau KKB teroris. Tapi mereka bukan teroris, mereka berjuang untuk tanah mereka. Tandas dia. Sebelumnya diberitakan poskupang.com keberadaan KKB Papua mengkhawatirkan Papua Nugini atau PNG. Pasalnya banyak anggota KKB Papua nekat masuk Papua Nugini atau dengan alasan menjenguk keluarga. Namun saat pulang mereka membawa senjata. Hal ini terungkap dari video yang viral di media sosial. Seorang pria diduga anggota KKB Papua saat sedang berada di Papua Nugini dicurigai membawa senjata api.
Ia membawa koper besar diduga berisi senjata api, padahal waktu tiba di Papua Nugini dia tidak membawa barang dalam jumlah banyak. Hal itu membuat warga sipil Papua Nugini cemas. Mereka takut jangan sampai ada insiden yang menimbulkan duka di kalangan mereka. Mereka khawatir TNI Polri mengambil tindakan tegas terukur seperti menyerang wilayah pemukiman dekat Tapal. TNI Polri mengambil tindakan tegas terukur seperti menyerang wilayah pemukiman dekat Tapal batas antara Papua Nugini Indonesia. Panik dibombardir TNI, KKB Papua merengek minta bantuan Australia hingga PBB. Amaltus Akobo sebut ini perang penindasan. Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik TPNPB OPM atau Gerakan Papua Merdeka, Amaltus Akobo, mengajak kepada Australia dan Selandia Baru untuk membantu TPNPB OPM dalam perang melawan TNI. Dalam ajakan tersebut, kelompok kriminal bersenjata atau KKB meminta pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk membantu dan mengirimkan senjata, seperti diketahui pasca penyerangan markas TNI Dindugama. Yang menewaskan prajurit TNI, Panglima TNI Yudo Margono menaikkan status di Papua menjadi siaga tempur. Markas diacak-acak KKB Papua, kualitas Kopassus perlu dievaluasi. Markas diacak-acak KKB Papua, kualitas Kopassus perlu dievaluasi, CISS sebut ada yang tidak kuat dalam. TPNPB OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami dan mengirimkan tentara dan senjata amunisi, granat, roket, dan peralatan telekomunikasi, kata Amaltus dalam keterangan resminya. Amaltus menyebut pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang, kemudian mengirimkan personel besar-besaran yang dilengkapi dengan peralatan perang militer ke Dugama. Ini adalah perang penindasan kepada orang asli Papua. Oleh karena itu, kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB yang memang memberikan bantuan militer ke Ukraina. Sekarang saatnya memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat, ujarnya. Kocar kacir kondisi KKB Papua penyandra pilot Susi Air terjepit, Kapus Pen sebut mereka yang memulai. Kami sekarang memanggil rekan-rekan perang dunia kedua kami, yaitu warga Australia dan Selandia Baru untuk membela kami, sambungnya. Lebih dalam Amaltus menyerukan kepada Perdana Menteri Australia yang membahas perang Papua Barat yang sedang berlangsung saat ini. Kami meminta negara-negara anggota PBB untuk turut intervensi dalam perang tersebut, ucapnya. Dia menjelaskan, selama serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Dugama dalam upaya mereka yang gagal untuk membebaskan sandera Selandia Baru, Mr. Philip Mertens. Peratu F yang diserang KKB ditemukan tewas dalam jurang 140 meter, begini kronologinya. Dua warga sipil ditembak mati oleh pasukan militer Indonesia termasuk seorang wanita hamil, jelasnya. Menurut Amaltus, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB OPM membalas dengan membunuh 36 tentara Indonesia. Yang dilakukan unsur-unsur bawahan Kogab Wilhan 1 termasuk di Kogab Wilhan 2 dan 3 juga melakukan hal yang sama, katanya. Sisriyadi menambahkan, diplomasi yang dilakukan Kemenlu memang harus dilakukan demi mengurangi ketegangan di Papua. Meski demikian, TNI juga tetap mempunyai wewenang untuk mengamankan daerah kedaulatan Indonesia. Operasi siaga tempur adalah bagian dari wewenang itu. Di tengah konflik berkepanjangan, KKB Papua mendapatkan bantuan untuk melawan Indonesia. Bantuan untuk KKB Papua diunggah akun Instagram @freewestpapua baru-baru ini. Papua bersatu, Papua Nugini siap membantu Papua Barat.